Ini dia ya gerejanya teman-teman, kelihatan kan ini besar banget ya. Kita sekarang ada di kota, di Fulda ya, Jerman. Kita lagi jalan-jalan. Kita mau lihat suasana di sini. Jadi suasana di kota sini seperti apa? Ikutin kita terus ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Oke, stay tune ya. Itu dia stasiun kereta ya. Panjang banget sampai sana. Jadi deket banget. Kalau misalkan mau ke terminal, mau pindah naik bis gitu bisa. Ramai banget suasana di tengah kota sini ya. Ini juga bisa parkir sepeda di situ. Suasana di tengah kota ya, banyak restoran, toko-toko, gedungnya tinggi-tinggi. Di sini nggak ada kendaraan, jadi semua jalan kaki, parkir di tempat parkir seperti itu. Karena ini khusus pejalan kaki, teman-teman. Mau jalan-jalan terus ya teman-teman, ikutin kita ya. Ini suasana di kota, banyak toko baju. Oke teman-teman, ini sekarang mau jalan, mau lihat kastil ya di sini. Kastil tua yang udah ribuan tahun ya. Besar banget tempatnya ya teman-teman, bangunannya tinggi-tinggi. Ada air mancur di situ. Kita lihat di dalam, tahu ya kan? Seperti museum, kenapa? Ya ini museum ya teman-teman. Bagus banget di sini. Suasananya banyak yang duduk-duduk di kafe makan es krim. Jadi kalau misalkan jalan-jalan di kota kayak gini seru teman-teman, misalkan rame-rame bangku warga bareng teman-teman juga. Paling kalau weekend pasti rame banget di sini.
banyak banget untuk di restoran untuk ngumpul ya. Like the Korean mainland too, like in Gangwon. Jadi ini rumah raja ya dulunya ya teman-teman. Di mana raja dan putri tinggal di sini ya, ratu ya. Jadi ini kita jalan lihat gereja ya, gereja terbesar di sini ya. Dibangun dari tahun 1700-an ya. Jadi udah lama banget. Oke, kita lihat, mungkin nggak tahu ya nanti bisa masuk ke dalam atau enggak, cuman kita lihat dulu ya. Jadi ini dia ya gerejanya teman-teman, kelihatan kan ini besar banget ya. Oke, kita coba jalan lewat samping ya. Ini dia teman-teman dari sampingnya, bagus banget tempatnya dan besar. Itu ada pesawat terbang. Jadi ini nanti kita coba masuk ke dalam kalau boleh ya teman-teman, jadi biar bisa lihat dalamnya seperti apa ya. Jadi ikutin terus ya teman-teman, jangan lupa di like ya dan di subscribe buat yang belum subscribe, oke? Nah, itu ada yang masuk ya. Jadi kita boleh masuk ke dalam ya buat lihat dalamnya seperti apa. Ini teman-teman, aku udah di depan gereja nih ya. Ya teman-teman, kita masuk ke dalam ya. Oke. Cuman dilarang ngomong ya teman-teman, jadi harus diam. Thank you.
Oke, teman-teman, itu tadi ya, kita udah masuk ke dalam. Dan di dalam tenang banget, ini nggak boleh ngomong ya, nggak boleh bicara karena tempat yang sakral banget di sini ya. Tuh. Dia bisa naik tangga, teman-teman. Hampir jatuh ya. Hampir jatuh ya. 2. 3. Fulda. Jadi ini tempatnya di Fulda ya, teman-teman ya. Fulda Jerman ya. Oh, jadi ini semuanya dulunya dibangun barengan ya, sama yang itu yang besar tadi, gereja. Teman-teman, ya, itu gerejanya yang di sana. Kita masuk ke sana, coba lihat di dalam seperti apa. Cuman kayaknya kalau masuk ke dalam bangunannya nggak boleh ya, teman-teman. Tuh, besar banget. Tuh, jadi bangunannya seperti ini ya. Kita mau masuk ke dalam sana. Tuh, di depan kita coba jalan ke sana karena Yakub udah di depan, teman-teman. Dulu pernah kita itu pembaruan apa ya, KTP atau apa gitu, lupa aku. Punyanya Yakub di sana, sebelah sana. Jadi dibuat office ya, untuk kantor tempatnya. Bagus banget, teman-teman, ada bunga-bunganya. Tamannya bagus. Keluar untuk dibangun, dibenerin, renovasi ya, karena mungkin bangunannya udah tua jadi direnovasi lagi. Ini untuk kantor-kantor ya, teman-teman. Tuh, kemana, nggak tahu arah ya. Pokoknya jalan aja, lihat pemandangan di sini, bangunan-bangunan yang tinggi banget ya. Itu suasana kota di sini ya. Ramai banget, cuman nggak macet ya. Terus lingkungannya juga bersih, nggak ada sampah. Hah? Ini ada terminal ya. Ini terminal ya, teman-teman. Terminalnya bagus. Tempatnya juga indah dan bersih ya. Bangunannya bangunan tua-tua ya, teman-teman, tapi masih bagus-bagus. Sini buat kantor kalau yang bangunan tua seperti ini biasanya. Bangunannya udah tua banget, juga teman-teman ya. Ini rumahnya bagus banget. Mana ya? Ya zaman dahulu kala masih. Jadi videonya sampai di sini dulu ya, teman-teman.
terima kasih udah ikutin video kita kali ini. Oke. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Bantu supportnya ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Oke. See you next time. Dadah. Thanks for watching.